بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وصدقنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل دين الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلى الله سبع سير تuan إمام زيد الدين إمام مسجد جامع كاي كونين حضرات الرسول Bapak Islam, Bapak Tuan, Bapak Puan, Muslim, Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama maaf, kami boleh sesuatu yang dipanjatkan puji-pujian dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita ditemukan kembali di dalam kuliah bulanan kita yang membicarakan isi kitab Ar-Rasul Mu'allim yang dikarang oleh Al-Marhum Syekh Dr. Abdul Fattah Abu Ghuda Al-Halabi Al-Suri ya. Setelah pada bulan lalu kita menangguhkan kuliah ini disebabkan tarikh asalnya jatuh pada Hari Raya Idul Adha ya. Maka pada bulan November ya, bulan Muharram 1430 Hijriah bersama bulan November 2014 Masehi ini pada malam 10 Muharram kita bertemu kembali dalam kuliah kita dan di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan kepada tuan-tuan selamat menyambut tahun baru 1430 Hijriah. Mudah-mudahan tahun baru ini kita dibukakan peluang dan ruang untuk mempertingkatkan lagi amal soleh dan amal ibadah yang kita kerjakan seperti mana yang kita telah lakukan pada tahun Hijriah, pada tahun 1430 Hijriah yang lepas. Mudah-mudahan amalan-amalan kita pada tahun lepas itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi ganjaran yang sebaik-baiknya dan pada tahun ini mudah-mudahan amal ibadah kita, ganjaran pahala kita akan lebih bertambah lagi.
dan peluang itu terbuka bermula pada hari ini siang tadi. Mungkin ada di antara tuan-tuan ya, dan puan-puan yang berpuasa pada hari, pada siang tadi 9 Muharram, puasa hari Tasu'a, dan insyaAllah pada besok kita akan berpuasa sunat 10 Muharram iaitu hari Ashura. Dan Nabi SAW mengatakan puasa pada 9 dan 10 Muharram ini, hari Tasu'a dan Ashura ini, boleh ya, menembus dosa-dosa kecil kita yang dilakukan pada tahun dahulu, insyaAllah. Semoga sesama saya mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian untuk kita berpuasa pada besok hari semenlahan bila 10 Muharram ini jatuh pada hari Isnin. Jadi kita dapat dua kali ganda pahala. Pahala puasa hari Isnin dan pahala puasa hari Ashura, yakni 10 Muharram. Dan tuan-tuan boleh juga mengambil kesempatan untuk yang mengadakan memasak bubur Ashura. Dan bubur Ashura ni tuan-tuan boleh agih-agihkan kepada jiran-jiran sekalian kita untuk hidangan berbuka puasa bagi yang berpuasa ataupun untuk makhluk ya, jamuan mereka untuk mereka makan ya, pada hari itu ya. Dan amalan memasak dan mengagihkan bubur Ashura ini adalah sebenarnya amalan yang disuruh oleh Nabi SAW, seperti mana yang kita baca dalam peristiwa hijrah Rasul SAW. Bila Nabi SAW sampai di kota Madinah menyempurnakan perjalanan hijrah bagi dia bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka apabila Nabi SAW yang dikelilingi oleh penduduk-penduduk Madinah, penduduk Yathrib, masa sebelum Nabi menutup Ramul lagi, penduduk-penduduk umat Islam Yathrib ya, ataupun penduduk-penduduk Yathrib secara keseluruhannya mengerumuni Nabi SAW ya, menyambut dengan gembira kehadiran ya, kedatangan Nabi SAW berhijrah ke Yathrib awal itu. Jadi Nabi SAW di atas unta telah menyampaikan ucapan sulung baginda. Apakah ucapannya? Ringkas saja. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebar luaskan salam, jadikan salam itu budaya dalam kehidupan, memberi salam itu budaya dalam kehidupan. Wa'atu'imu ta'am, dan berilah manusia-manusia makan makanan-makanan. Jadi kalau kita buat bubur Ashura kita hari pada jenjeran kita, bukankah itu ya termasuk dalam memberi manusia sekalian kita makanan seperti mana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kemudian wasil arham, dan dengan kita memberi makan orang tu insya-Allah boleh mengeratkan lagi tadi silatul rahim yang mana Nabi suruh kita buat itu. Wasil arham, dan hubungkanlah tali silatul rahim. Dan yang akhir sekali wal qiyamu bid-daini wan nasu niyam, ya, untuk memantapkan lagi ketahanan diri kita, kita dianjurkan oleh Nabi SAW supaya bangun pada akhir malam beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah pada waktu manusia sedang tidur. Jadi yang kedua tu ya, kalaulah ya, ada orang mengatakan ini Nabi tak pernah buat ya, bubur Ashura ni, ini cerita mengarut, ini kita, ini bukan daripada Islam. Salah tu tuan-tuan, tak betul tu eh? Sebenarnya Islam secara umum membenarkan kita memasak bubur Ashura dan mengagih-ngagihkan bubur itu kepada jiran tetangga ya. Kenapa nama bubur Ashura? Kerana peristiwa pada 10 Muharram ini berlaku peristiwa bahtera Nabi Nuh tersadai di Bukit Juni selepas selesainya bah besar. Maka Nabi Nuh ditanya oleh pengikut-pengikut baginda, kita ni dah kehabisan makanan yang ada sisa saja, sementara kita dapat tempat baru untuk memulakan kehidupan, kita nak hidup makan apa? Maka dicadangkan supaya sisa-sisa makanan yang sedia ada, yang dikumpul, yang masih ada di dalam bahtera, dikumpulkan dan dimasak menjadi bubur. Itulah asal usulnya bubur Ashura.
Dan puasa 10 Asyura itu asalnya ialah perbuatan orang-orang Yahudi bersempena dengan peristiwa ya, Nabi Musa memimpin Bani Israel menyelamatkan diri dari kekejaman Fir'aun. Mereka berjaya menyeberangi lautan Laut Merah ataupun Laut Kalzum dengan ya, mukjizat Nabi Musa AS, tongkat baginda memukul laut dan terbelahlah lautan sebanyak 12 galuan. Akhirnya mereka selamat dari kekejaman Fir'aun. Fir'aun pula bersama bala tentera mati di tengah lautan. Tapi apabila Nabi menganjurkan puasa 10 Asyura itu kepada para sahabat, tadi para sahabat tadi, ya Rasulullah,